Dan hari ini saya dijanjikan oleh teman-teman semua 1.500.000 kiriman per hari. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti kalau kita bikin gathering lagi, wah, dia aja bukan ke Bali lagi kita. Kalau perlu yang lebih jauh, betul ya? Irak, mana bisa ke Irak, Irak lagi konflik, kok jangan ke Irak. Pokoknya kita cari daerah-daerah wisata yang memang keren di Indonesia. Indonesia ini banyak. Raja Ampat. Ya. Direksi mana direksi? Direksi yang ke tangan direksi. Tolong dicatat ya Pak Chandra, Pak Edi ya. Pokoknya nanti kalau 1.500.000 kiriman per hari, hadiahnya lebih jauh ya. Betul Pak Edi? Pak Chandra? Pak Chandra, Pak Edi itu pokoknya urusan yang cari-cari duit. Saya mah kebagiannya yang habis-habisin duit aja pokoknya. Yang penting untuk kebaikan dong, betul kan? Ada anak yatim nih, santunan ya? Siap. Ya, karena kalau ada anak yatim di setiap acara JNE, pada hakikatnya bukan kita yang sedang membantu anak yatim, tapi sesungguhnya anak yatimlah yang sedang membantu kita. JNE. Jadi JNE, saya selalu mengatakan, saya selalu mengingatkan kepada manajemen, yang kita cari itu bukan banyak atau dikit, yang kita cari adalah berkah atau tidak. Syukur-syukur kalau kita bisa dapat banyak, tapi berkah. Hebat kan? Hebat. Mau nggak kayak gitu? Mau. Nah, makanya nanti kalau balik ke kantor, pelayanan kepada konsumen, tolong dijaga betul. Ini eranya sosial media, informasi begitu terbuka. Jadi kalau ada misalnya customer kecewa, kemudian marah-marah, kemudian dia posting di sosial media, wah, serem nih. Kenapa? Nanti pada akhirnya ini akan jadi berita yang viral. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif, contohnya untuk pertemuan hari ini, gembira sehari di taman. Nanti posting sebanyak-banyaknya di sosial media, hari ini ada gathering, door prize-nya ini, kemudian nanti ceritakan gitu ya. Yang mau foto dengan saya bareng juga boleh, agak-agak narsis lah gitu. Jadi teman-teman semua, bukti juga bahwa keseriusan JNE untuk peluang bisnis yang lebih banyak, untuk bisa melayani lebih baik. Saat ini JNE juga sedang membangun sorting automation, sorting mesin. Di Cengkareng kita sedang membangun supaya nanti kiriman yang ditangani oleh JNE, yang insya Allah tadi 1.500.000 kiriman per hari, itu kecepatan mesinnya 1 jam mesin ini bisa mensortir kiriman sampai 48.000 kiriman per jam. Jadi bayangkan, boleh tepuk tangan. Ya. Semua ini akan terrealisir karena memang berkat bantuan para Satria dan Sri Kandi JNE semua. Saya dan manajemen dan semua yang ada di kantor pusat tentunya sangat mengapresiasi apa yang sudah teman-teman berikan untuk JNE. Oleh karena itu, pada hari ini kami ingin juga berbagi kesenangan. Kami ingin supaya teman-teman merasakan kerja keras yang sudah dilakukan oleh teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa merasakan, oh, saya memberikan buat JNE ini, sehingga saya mendapatkan award dari JNE jalan-jalan ke Bali. Ada tablet, ada handphone, betul ya? Ada speaker, ada motor. Ya tadi jalan wisata, terus calon istri. Itu yang ibu-ibu pada teriak, calon istri pada marah itu dia. Ya. Yang bujangan mana yang bujangan sini? Banyak. Masya Allah, ternyata banyak yang bujangan. Di sini, Pak. Enggak pada pengen apa berkeluarga ya? Ini mumpung-mumpul nih, aktif ya, cari ya. Saya bawa tuh kebetulan salah satu manajer saya juga masih belum berkeluarga tuh. Ya, jangan nanti bersaingnya dengan beliau gitu, nggak boleh. Ya, jadi teman-teman semua, saya sekali lagi atas nama manajemen JNE menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Satria Sri Kandi JNE, khususnya yang sekarang ini bekerja di mitra-mitra yang ada di Jakarta. Karena dukungan, karena bantuan, karena doa dari teman-teman semua, JNE alhamdulillah
kita terus mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Mohon agar amanah ini tetap kita jaga, kita tetap berjanji untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga JNE insya Allah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semangat pagi! Alhamdulillah. Jadi supaya waktunya tidak berpanjang lebar, sayang nih ya, karena tadi masuk ke dalam jalan kaki free nih, jam berapa sekarang Pak Yus? Nah, 5 menit lagi masuk ke dalam, kalau kita jalan pakai motor gratis katanya hari ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa menikmati persembahan yang diberikan oleh JNE. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada panitia sekaligus kepada tim O, MC, pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga acara gathering ini bisa kita laksanakan. Dan cuaca yang baik ini, ataupun tadi, kalaupun hujan, itu tandanya Allah merahmati acara JNE yang ada di Taman Safari. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ferry tetap tinggal di sini, Bapak? Ya, sebentar, Bapak. Ya, jangan terlalu.